Jenazah putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril, ramai dihadiri para pelayat. Jasad pemuda tersebut disemayamkan di rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Namun, terdapat momen memilukan yang terekam kamera saat kekasih Eril, Nabila Isma, bersimpu di depan peti matinya. Dilansir akun TikTok @nescafelatte pada Minggu 12 Juni 2022, dalam sebuah video yang viral, tampak sosok Nabila duduk di lantai Gedung Pakuan. Ia bersimpu di depan peti jenazah Eril yang diletakkan di ujung ruangan. Dalam video tersebut, Nabila yang mengenakan busana dan penutup wajah hitam tampak sedang berbicara. Ekspresi wajahnya berubah-ubah dan sesekali melihat ke peti mati Eril yang ditutupi kain hijau dengan untaian bunga melati. Nabila duduk di antara bunga anggrek putih yang sengaja diletakkan di sekeliling peti tersebut. Selama beberapa saat, gadis lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu masih terus berbincang, terlihat dari gerakan kepalanya. Ia seolah mengobrol dengan Eril dan menyampaikan unek-uneknya pada sang kekasih. Nabila saat itu hanya duduk sendirian, sementara pelayat lain berkelompok di pinggiran ruangan. Momen pilu ini berhasil membuat netizen merasa sesak, bahkan sampai menangis.